Saya ingin menegaskan kepada kalian sekali lagi, ini adalah demi kebaikan kita bersama. Saya tidak bermaksud memaksa kalian untuk mengikuti perjalanan ini. Karena itu, jika di antara kalian ada rencana lain, saya silakan. Saya sama sekali tidak keberatan. Ampun, Eyang Prabu. Kami putra wayah sudah sepakat. Apapun yang terjadi, kami akan selalu mengikuti kemanapun Eyang Prabu pergi. Tapi kalian harus sadar, kalian masih muda semua. Perjalanan kalian masih panjang. Hari ini adalah ujung perjalanan panjang Majapahit. Sebentar lagi, Wilwatikta hanya akan menjadi kenangan bersejarah. Kita lanjutkan perjalanan. Mana ya Genggam? Dalam Gusti Prabu. Sepertinya ada yang sedang bersemedi. Benar Gusti, ada yang sedang duduk mengeningkan cipta. Kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang manekung, bercakap-cakap, memohon kepada Sang Hyang Widi. Tidak apa Sang Prabu, saya bukan mau bersemedi atau menekung. Saya hanya ingin istirahat. Kalau poros derek mau bergabung ya monggo. Matur nuwun di sana. Ayo semuanya kita beristirahat di sana. Dalam Islam itu tidak mengenal yang namanya semedi. Lalu bagaimana caranya manusia mampu mendekatkan diri pada Sang Pencipta? Baik, baik. Saya akan menjawab pertanyaan paman berdua. Seperti apa yang saya katakan, bahwa di dalam Islam itu sama sekali tidak mengenal yang namanya semedi. Tapi di dalam ilmu tasawuf itu mengajarkan tata cara bagaimana mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara muraqabah, muhasabah, wirid, zikir, tafakur, doa, uslah, dan iktikaf. Saya tidak percaya kalau semua itu bisa membuat hati manusia dekat pada yang sukmo kawekas. Apakah Islam juga mengajarkan tentang kefanaan? Bahwa hidup ini maya, fana. Artinya, tidak mempunyai kenyataan yang hakiki? Oh, tentu, Paman. Kita juga dianjurkan pula bertafakur untuk memahami kefanaan hidup di dunia dan kekalnya hidup di akhirat. Seorang Muslim sejati itu haruslah sadar bahwa hidup ini sangatlah sesaat.
kita tidak boleh tergerus oleh gaya hidup yang sementara ini. Adigang adigung sopo siro sopo insun, dengan mengorbankan kekal hidup di akhirat yang lebih mulia, yang lebih bermartabat. Subhanallah. Pada hakikatnya, kampung halaman kita yang sesungguhnya itu ya di sana. Baiklah, saya kira cukup. Terima kasih, matur nuwun atas jawaban-jawaban panjenengan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan semua bermanfaat bagi kami semua. Amin. Karena sudah larut malam, perkenankan kami untuk istirahat. Bila panjenengan kerso istirahat, kami persilahkan ditindas sebelah. Matur nuwun sangat Sang Prabu. Saya tidak bermaksud untuk bermalam di sini. Saya harus melanjutkan perjalanan saya. Assalamualaikum. Maaf Kisana, apakah kami boleh mengenal nama Kisana? Nama saya Syekh Malaya. Mengapa Kisana mengikuti langkah-langkah saya? Kalau memang ingin menyampaikan sesuatu, kenapa kalian tidak membicarakan saja? Oh, ternyata paman berdua rupanya. Ada apa? Apakah masih merasa belum puas dengan apa yang kita bicarakan tadi? Benar. Kami belum puas, belum bisa mempercayai apa yang Kisana bicarakan di depan Sinuwun Brawijaya. Dan kami ingin tahu sampai di mana ketinggian ilmu yang berhasil Kisana kuasai. Apa perlu itu, Paman? Perlu, sebab dengan cara seperti itu kita bisa membuktikan mana yang lebih kuat di antara kita. Kalau paman ingin demikian, saya ikut saja. Monggo. Hei orang Islam, kali ini
kami mengaku kalah. Kau lebih kuat, lebih unggul. Tetapi jangan buru-buru gembira. Suatu saat nanti kami akan kembali lagi. 500 tahun lagi kami akan kembali untuk mengadakan pembalasan. Tunggu, tunggu 500 tahun lagi. Noyo Ginggong dan Sabdo Palem akan kembali menguasai tanah Jawa. Ampun Eyang Prabu, apakah Eyang bermaksud untuk istirahat? Benar Jaka Supana, kita butuh istirahat sebentar. Setelah matahari condong ke barat, akan kita lanjutkan perjalanan kembali. Lindungi Gusti Prabu. Kalian tunggu di sini. Sendiko Gusti Prabu. Assalamualaikum. Bukankah Tuhan ini Syekh Malaya? Benar Sang Prabu. Tetapi banyak orang-orang memanggil saya Sunan Kalijogo. Sirna hilang ketaning bumi, Majapahit telah runtuh. Terus kemana saya harus menitipkan jiwa raga saya ini, Kanjeng Sunan? Pergilah Sang Prabu ke arah barat laut. Di sana ada daerah yang banyak ditumbuhi pohon pandan. Dan demi keselamatan, Sang Prabu sebaiknya berganti nama. Lalu saya harus berganti nama siapa, Kanjeng Sunan? Kalaupun saya berganti nama, apakah orang-orang tidak mengenal saya lagi? Pakailah nama Pandanaran. Percayalah, setelah nanti berganti nama Pandanaran, insya Allah orang-orang tidak akan mengenal Sang Prabu lagi. Terima kasih, Kanjeng Sunan. Assalamualaikum. Pakailah nama Pandanaran. Percayalah, setelah nanti berganti nama Pandanaran, insya Allah orang-orang tidak akan mengenal Sang Prabu lagi. Lama sekali yang Prabu di dalam.
Apa tidak sebaiknya kita lihat? Saya khawatir Kanda Prabu marah. Kita terlalu lama menunggu, Bunda Ratu. Mari kita lihat sama-sama ke dalam. Eyang Prabu.